Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara converter file PDF image ke Microsoft Word. Sebelum saya membahas tentang bagaimana cara mengconverter atau mengcopy PDF image ke Microsoft Word, terlebih dahulu saya akan membedakan antara file PDF biasa dengan file PDF image atau gambar. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah file PDF dengan format biasa, teks. Nah, bedanya kalau teks, kalau kita ingin mengcopy file ini ke Microsoft Word, kita tinggal mengcopy paste seperti biasa. Misalkan saya ingin mengcopy ini. Kita ingin copy. Nah, ini bisa di-copy. Kemudian, nah, copy, kemudian kita pindah ke Microsoft Word, tinggal di paste. Nah, ini akan langsung tercopy paste. Itu jika file PDF yang kita miliki, yang kita punyai itu masih dalam format teks seperti ini yang bisa di-copy. Akan tetapi ketika kita mendapatkan file PDF yang itu bukan format teks tapi image seperti gambar ini ketika kita berusaha membloknya, tulisan ini tidak bisa tercopy seperti tadi yang di sini. Ini bisa di-copy. Kalau yang ini kita tidak bisa mengcopynya karena ini tulisan file PDF berbentuk image. Nah, untuk mengcopynya, untuk mengkonverter ke Microsoft Word, kita membutuhkan alat tambahan. Nah, alat tambahan yang saya akan gunakan untuk tutorial kali ini untuk mengkonverter file PDF image ke Microsoft Word adalah FreeOCR. Nah, ini aplikasi ini kita bisa dapatkan secara gratis, tidak berbayar. Nah, bagi sobat yang belum memiliki aplikasi ini, silahkan download terlebih dahulu. Link downloadnya saya sertakan di deskripsi di bawah. Nah, setelah di download silahkan install. Setelah terinstall, buka FreeOCR-nya, kemudian kita di sini ada beberapa pilihan, ada scan, open PDF, JPG, JPG dan OCR. Nah, kalau kita mau men-skin buku dengan skinner, kita menggunakan skin ini. Tapi kalau kita mau mengcopy atau converter file PDF image ke Microsoft Word, kita bisa menggunakan ini. Oke, langsung saja karena ini adalah tutorial cara converter PDF image ke Microsoft Word, kita menggunakan ini, Open PDF. Nah, kemudian kita cari file yang kita akan convert dari PDF ke Microsoft Word. Tadi judulnya. Ini. Risalah doa edisi khusus yang gambar. Kita open dulu. Nah, ini ada dua halaman. Satu. Dua, ada dua halaman. Ada tulisan Latin dan tulisan Arab. Nah, untuk ini masih belum bisa di-copy, ini seperti ini. Nah, untuk agar bisa di-copy, kita tinggal pilih ini. OCR. Kalau halaman tertentu kita pilih ini, kalau semua halaman kita langsung pilih ini. Karena saya akan merubah ke Microsoft Word atau ke teksnya semua halaman, saya akan klik ini. Ini adalah hasil converter dari PDF image ke teks biasa. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah halaman. Kita lihat di halaman yang pertamanya. Nah, di sini ada tulisan yang tidak jelas, berarti aplikasi ini tidak bisa membaca tulisan gambar seperti ini, sehingga yang terlihat ini. Nah, ini tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa terbaca di aplikasi ini sehingga teks Arabnya menjadi teks yang tidak jelas. Nah, ini
Berarti aplikasi ini belum mendukung bahasa Arab atau tulisan Arab, sehingga kita harus menulis manual. Nah, untuk tulisan Latin seperti yang lainnya, di sini dari terima kasih sampai meninggal dunia, ini ada semua, berarti ini sudah bisa di-copy ke Microsoft Word. Ini halaman 2-nya. Nah, setelah kita bisa meng-copy seperti ini, kita tinggal copy. Tinggal di-copy, copy paste biasa, Ctrl C, kemudian kita. Nah, akan tetapi karena tadi ini adalah converter dari image ke text, dari PDF ke Microsoft Word, tetap kita harus merapihkannya secara manual, Nah, ini juga bisa berlaku untuk buku yang kita scan dari scan PDF menjadi Microsoft Word atau teks seperti ini yang nanti di converter ke Microsoft Word. Ya tadi, semakin tulisannya jelas, semakin mudah dia membaca, sehingga kesalahan-kesalahannya akan kecil. Tapi kalau tulisan yang kalau misalkan di bukunya sudah sulit terbaca, sehingga mesinnya sulit membaca itu teks tulisan, nanti banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita temukan, dan itu kita harus cross check secara manual. Misalkan seperti ini. Ini tulisannya tidak jelas karena berarti tadi ada tulisan Arab. Tulisan Arab yang tidak dibaca oleh aplikasi ini. Oke, setelah jadi Microsoft Word ini, silahkan dicek manual kata-kata yang perlu dibenarkan, terus susunan katanya juga yang harus dibetulkan. Itulah cara mudah converter PDF image atau gambar ke Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.